بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku, sahabatku semua, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir batin, berkah panjang umur, berkah rizki, berkah hidupannya. Dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir maupun batin dari segala mara bahaya, bencana, dan fitnah dunia wal akhirah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Robbal 'alamin, saudara dan sahabatku semua, pada kesempatan ini saya akan memberikan ataupun membagikan pengetahuan, yaitu amalan khusus untuk hajat yang besar. Jadi, ini dikhususkan untuk hajat yang besar. Contohnya, hajat yang besar itu yaitu ingin melunasi hutang, ataupun ingin bangun rumah agar cepat bisa bangun rumah, ataupun misalkan kita punya cita-cita yang besar agar cita-cita itu cepat berhasil. Saudaraku dan sahabatku semua, harap menonton video saya sampai selesai agar tidak gagal faham ataupun salah faham. Saudara dan sahabatku semua, tata cara lengkapnya. Seperti ini, kita puasa selama tiga hari. Itu puasa sunnah ya. Kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu somagodin sunnatallillahi taala. Niatkan puasa sunnah. Puasa sunnahnya itu dilakukan harinya bebas. Mau mulai hari apa saja. Ya, yang terpenting saudara dan sahabatku semua bisa melakukan puasa sunnahnya selama tiga hari. Nah, setiap malam ya, setiap malam kita melakukan uh, amalan ini ya dengan ikhlas biniati lirido ta'ala. Kita lakukan amalan ini pada waktu tengah malam ya, pada waktu tengah malam. Boleh kita lakukan jam 1, jam 2 pagi boleh ya. Tapi kalau saran saya lakukanlah pada tengah malam. Jadi sebelum kita puasa paginya malamnya kita sudah melakukan seperti itu ya jadi nanti kita e, mengamalkannya itu nanti empat malam berturut-turut ya jadi saya contohkan misalkan kita puasanya mulai hari selasa ya jadi senin malam selasa itu kita sudah mengamalkan nanti besok pagi Selasanya kita puasa jadi selasa rabu kamis dan nah, seperti itu ya nah, nanti untuk e, mengamalkannya kita empat malam sampai hari Eh, hari Kamis malam Jumat, ya. Jadi Senin eh, malam Selasa pertama kita mengamalkan baginya puasa. Nah nanti eh, Selasa malam Rabu, ya. Terus eh, Rabu malam Kamis, ya. Nah, terus Kamis malam Jumat seperti itu. Jadi empat malam kita mengamalkan amalannya untuk puasanya tetap eh, tiga hari saja seperti itu. Saudara dan sahabatku semua, kita berwudhu terlebih dahulu, lalu kita duduk menghadap kiblat. Ya, kita duduk menghadap kiblat, lalu kita membaca hadroh. Nah, kita membaca hadrohnya cuma empat saja. Yang pertama, kita hadroh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya contohkan seperti ini ila hadratin nabil il mustafa sayyidina wa maulana muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam al fatihah lalu kita baca surah al fatihah satu kali lalu kita uh, lanjutkan lagi hadroknya kepada uh, para nabi dan rasul yang lainnya para malaikat malaikat mukarrabin malaikat karubiyin malaikat ruhaniin lalu para uh, aulia, para syuhada, para solehin dan para ulama dan juga kepada khusus Syekh Abdul Khadir Al Jilani. Nah saya contohkan seperti ini. Wa ilah hadrati Jami'il ambiyai wal mursalin wal malaikatil muhrabin wal qarubiyin wal ruhaniyin wal aulia wal syuhada wal solehin wal ulama il amilin. Wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah satu kali. Lalu kita lanjutkan lagi hadiah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, ya, ibu bapak kita. Ya. Saya contohkan seperti ini. Wa ila hadrati abi, nah, sebut nama bapak kita, ayah kandung kita. Ya. Lalu kita teruskan wa ummi Sebut nama ibu kandung kita, Al-Fatihah. Lalu kita baca Surah Al-Fatihah sebanyak satu kali. Yang terakhir, kepada ahli kubur, semuanya: muslimin, wal muslimat, wal mukminin, wal mukminat. Saya contohkan seperti ini: wa ila ruhi jami'i ahli kubur, minal muslimina, wal muslimat, wal mukminina, wal mukminat. Al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah sebanyak satu kali. Setelah semuanya selesai, lalu kita berdiri melakukan sholat hajat empat rakaat dengan dua kali salam. Ya, kita uh, melakukan sholat hajat dua rakaat dulu. Rakaat yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah satu kali, lalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak sepuluh kali. Rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Fatihah satu kali, lalu kita Membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Lalu salam. Lalu kita bangkit lagi, berdiri lagi. Ya, kita melakukan solat, hajat 2 rokat lagi. Rokat yang pertama. Setelah kita membaca Surah Al-Fatihah satu kali. Lalu kita membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Rokat yang kedua. Setelah kita membaca Surah Al-Fatihah satu kali. Lalu kita membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Jadi, semuanya empat roka'at itu, kita baca surah al-Ikhlasnya seratus kali, ya, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, seperti itu. Nah, setelah salam, ya, kita masih duduk tasyahud akhir, jangan berubah duduk, ya, kita membaca "La ilaha illallah" sebanyak dua ratus kali, jangan kurang, jangan lebih, ya. Nah, setelah kita selesai membaca kalimat toyiba la ilaha illallah sebanyak 200 kali lalu kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat istikharah ya nah cukup dua rakaat saja ya. kita boleh baca setelah kita membaca surah al-fatihah satu kali pada rakaat yang pertama kita membaca surah al-kafirun satu kali pada rakaat yang kedua setelah kita membaca surah Al-Fatihah satu kali, lalu kita baca surah Al-Ikhlas satu kali. Seperti itu saja, biar mudah. Nah, setelah kita salam, langsung kita sujud. Ya, langsung kita sujud. Nah, sebelum sujud, kita baca kalimat takbir satu kali saja. Allahu Akbar, sambil sujud. Nah, ketika kita di dalam sujud, kita baca subhanallah. Ya, itu dengan tarikan nafas. Kita bacanya di dalam hati. Misalkan, nah, sambil Menarik napas, kita baca di dalam hati: "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Semampu Kita." Nah, terus hadirkan di dalam hati kita, ya, keinginan kita, kebutuhan kita, apa hajat besarnya, apa hadirkan di dalam hati kita, sambil kita tadi menarik napas, kita baca: "Subhanallah, Subhanallah, Satu Tarikan Napas." Nah, sambil menyetut nafas lah seperti itu Nah boleh kita ulang-ulang kita tarik lagi Subhanallah 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 hadirkan uh, kebutuhan kita hajat kita apa lalu kita misalkan mau lakukan lagi boleh kita ulang-ulang tapi harus di dalam sujud ya tadi ya ketika sujud kita baca "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah" dalam hati sambil uh, menarik napas kita. Ya, saudara dan sahabatku semua, setelah kita rasa sudah cukup, ya, kita bangkit uh, dari sujud kita, kita tutup membaca Surah Al-Fatihah sebanyak satu kali sampai kalimat "Amin". Itu untuk menutup, uh, kita mengamalkan amalannya ya dari pertama sampai akhir seperti itu saudara dan sahabatku semua amalkan uh, tata cara ini dengan baik ya selama uh, empat malam uh, berturut-turut puasa tetap tiga hari saja insyaallah hajat besar saudara dan sahabatku semua cepat berhasil pasrakan segala urusan kepada Allah Minta ridho Allah itu yang terpenting, saudara dan sahabatku semua. Apabila dalam satu minggu itu hajat kita belum terlaksana, boleh kita ulang-ulang lagi. Kita boleh puasa lagi seperti itu. Ya, insya Allah kalau kita uh, dibolak-balik puasanya, ya, insya Allah kita akan mendapatkan suatu hikmah yang luar biasa. Artinya apa hajatnya uh, cepat Terkapul ya, syukur-syukur kita puasa tiga hari saja dalam seminggu itu kita sudah merasakan hikmahnya. Ya, saudara dan sahabatku semua, tetap berusaha bekerja semaksimal mungkin, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berdoa. Ya, jadi keduanya berjalan, ya, bersama, yaitu doa dan usaha. Selanjutnya, kita pasrahkan urusan kepada Allah. Begitu hasilnya, kita pasrahkan kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhoi, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Apabila ada kata-kata saya, ucapan saya, tata bahasa, ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan yang maha sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di channel saya, Abah Rafi Cirebon. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam sukses, salam kaya, salam selamat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasoru minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.